Wanita Kazakhstan buat hati Fadlan Hazim terpaut. Setakat ini, kami belum mempunyai sebarang perancangan untuk membawa hubungan ke fasa seterusnya. Kalau ada berita baik, saya akan kongsi. Lagipun kami baru nak kenal hati Budi. Dia seorang wanita yang cantik di mata saya. Kami banyak berkongsi persamaan dalam diri. Saya boleh katakan dia antara insan yang paling enam, serasi, setakat ini, skim kata pelakon Fadlan Hazim yang mendedahkan dia kini mengenali hati Budi seorang wanita kelahiran Kazakhstan dikenali, Aya Mukhameslova sejak tahun ini. Fadlan memberitahu, dia mula mengenali wanita itu ketika mereka bertemu di sebuah pusat kecergasan dan menyifatkan Aya antara teman wanita yang paling memahaminya. Sebelum ini, Aya menerusi perkongsian di TikTok miliknya memberitahu Fadlan sanggup terbang ke Kazakhstan untuk bertemu keluarganya bagi meminta restu. Malah, ada beberapa video pasangan ini yang menunjukkan kedua-duanya kini dalam fasa perhubungan yang serius termasuklah, terdapat sebuah video yang diambil di hadapan cermin dengan caption tertulis, I kill everyone who to chase you, saya akan bunuh sesiapa saja yang mengusik anda. Difahamkan, hubungan pasangan ini sudah mula terjalin sejak April lalu. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.